Warga Serua Indah Ciputat, Tangerang Selatan berhasil menggagalkan aksi 4 orang komplotan rampok bersenjata. Satu di antara 4 pelaku berhasil diamankan oleh warga. Warga yang kesal sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Kejadian bermula ketika warga mencurigai pelaku yang berputar-putar dengan sepeda motor di lingkungan warga. Para pelaku kemudian berhenti di salah satu rumah warga dan berusaha masuk dengan cara merusak kunci pagar. Warga yang sempat membuntuti pelaku kemudian menangkap salah satu pelaku. Namun 3 pelaku lain berhasil melarikan diri sambil menembak menggunakan senjata airsoft gun. Mereka udah start motor mau kabur, 2 motor dijorokin sama ponakan saya. Jatuhlah 2 motor itu. Nah, satu orang baru saya ambil. 2 orang saya ambil, langsung saya piting. Nah, pas dia mau ngeluar senjata, ponakan saya menekuk tangannya. Jadi saya pegang leher sama tangannya ini. Nah, ponakan saya ini pegang melintir senjata. 3 pelaku di ujung jalan sana, itu pas mereka lari, mereka berhenti, balik lagi sambil berusaha, bukan, mereka nembak. Ternyata itu kan shotgun. Dari Ciputat, Tangerang Selatan, Tim Liputan melaporkan.